Okay, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama sekali lagi bersama saya Mr. Fakrul. Okay, semalam kita ada order dua hari lepas kita ada order coklat. So coklat tak sampai lagi. So kita harap bersabarkan diri kita. Okay. So orang ada kami sebenarnya kalau ikutkan hari ni, kalau tak hari ni esok lah. So kita pergi hantar ke apa, ke customer tersebut. Sebab kan kita tak ada orang kata apa, benda tu lambat sampai. Jadi kita tak payah nak ni sangat. Kita just cakap je dengan customer tu, nanti kita bagi tahu kita dalam keadaan taklah delay, tapi kita cuba juga untuk memberi servis yang terbaik. Jangan lupa subscribe, tekan loceng kan, walaupun korang cuti-cuti macam ni kan. Okay. So aku nak bagi tahu kat korang, andai kata ini pesanan untuk diri sendiri. Yeah, pesanan untuk diri sendiri. Andai kata kalau korang banyak sangat kerja satu hari tu, Mr. Fakrul nasihatkan atas diri sendiri supaya korang lebih bersedia untuk buat preparation sebelum masanya. Maksud aku, kira kalau korang nak buat satu benda tu, bersungguh-sungguh, satu. Yang kedua, korang kena buat preparation 15 minit, setengah jam ataupun satu jam sebelum timing tu. Kalau selepas timing, itu tak dikira. Okay? Kalau nak berjaya, korang kena sharp time, korang kena push diri korang, push diri sendiri dulu baru push orang. Okay, kena rekrut diri sendiri dulu. Yang mana kata tak boleh, tak nak apa semua kan. So sifu aku bagi tahu, kalau kau rajin, kau tak malas, kau gempak, kau boleh pergi. Kalau kau rajin, kau tak malas, kau gempak, kau boleh gerak sendiri. Okay. So itulah pesanan saya untuk diri sendiri. Kalau korang rasa korang boleh pergi, nak pergi lagi jauh, boleh, tak ada masalah bro, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau korang dah pandai rekrut diri sendiri, orang lain, customer memberi keyakinan pada diri korang sebab dia dah tengok diri korang sendiri macam mana. Kalau korang rasa diri korang tak okay lagi, improve lah. Itu je, improve diri yang buruk kepada yang lebih baik. Itu yang aku cuba usahakan selama ni. Aku cuba usaha. Kadang-kadang ada juga terlambat sikit ke apa. Aku cuba. Kita kena cuba perbaiki masa, timing kita, sharpkan masa untuk kita dapat bagi servis yang terbaik untuk customer. Ha. Ingat, Chocodub adalah satu lambang coklat yang terbaik. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk channel Mr. Fakrul.